Yang mulia ya Presiden Joko, hal-hal yang kemudian menjadi membuat dolim, hal-hal dolim. Jangan lupa kalau kemerdekaan Indonesia dengan investor harus mengorbankan harga. Hidup mahasiswa. Pakai baju mulai. Sudah tahu jaket, Pak. Yo, dipul jaket.
maskernya biar nggak kelihatan mukamu yang jelek-jelek. Masker semua dipakai. Masker semua dipakai. Masker mulai. Ah. Jadi barusan kita amankan sekitar 73 orang dari adik-adik kita yang masih status pelajar gitu ya. Kami sudah koordinasi efektif dengan Korlap Masa Unras pada sore hari ini bahwa selain yang tergabung dalam IMM, OKP itu mereka tidak mengizinkan kelompok lain untuk bergabung pada aksi Unras sore hari ini. Hal ini menjadi filter supaya aksi massa atau aksi unras yang direncanakan damai ini tidak berakibat pada terprovokasi oleh kelompok-kelompok lain yang ingin menunggangi aksi ini. Jadi tidak kita amankan tadi mayoritas adalah anak pelajar SMA kelas 1, SMA kelas 2. Sudah ada himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun Kota Surakarta untuk menghimbau kepada seluruh pelajar untuk tidak ikut aksi ini. Dan juga di beberapa tempat juga kita berhasil mengamankan kelompok massa yang menamakan dirinya anarko. Juga hasil penggeledahan ditemukan ada botol miras yang dibawa. Ini kita berharap aksi unras yang dilaksanakan itu berjalan damai, aman, damai, dan lancar. Kita berharap seperti itu. Tidak ada penumpang gelap yang ingin membuat situasi Kamtipmas di Kota Solo jadi tidak aman. Itu yang kita lakukan kanalisasi, kita sekat, dan koordinasi kita dengan Korlap luar biasa sampai dengan sore hari ini sangat baik. Mereka tidak mengizinkan kelompok lain untuk bergabung. Jadi itu menjadi tolak ukur dari penyekatan maupun kanalisasi yang kita lakukan dari petugas keamanan pada sore hari ini.